Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solihin solihat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tibalah saatnya kita meneruskan kajian kitab Mukhtarul Ahadits ini, yaitu pada hadis yang ke-26, At-ta'anni minallah wal majalah minasyaiton, rawahu al-Baihaqi an Anas. Ada sifat Allah, ada sifat syaitan, di mana hadis ini mengatakan at-ta'anni minallah. Ketika tenang, rintih, tidak tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu berarti santai. Ya, santai. Itu sifat Allah. Dan kalau al-ajalah itu minasyaiton, tergesa-gesa itu dari syaitan. Tapi ya nanti kita akan mengurai al-ajalah, kan ada beberapa yang diperbolehkan, yang tidak yang tidak datangnya dari setan gitu. Nanti ada pengecualian-pengecualian konteks al-ajalah minasyaitonnya. Dalam sependek bacaan saya, bahwa hadis ini bersifat temporari. Antara temporer hanya ngepas untuk satu waktu dan satu momen, mungkin tidak ngepas untuk momen yang lain. Ini tadi nyambung dari apa yang disampaikan oleh Kang Babab, ada yang kemudian justru ajalah lebih baik daripada tani. Nah, hanya kalau dilihat dari konteksnya, kita dimohonkan, dituntut untuk takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlak, beretika sesuai akhlak Allah. Nah, akhlak Allah tentu rujukannya, kalau tidak sifat, ya asma. Salah satu asma Allah kan Al-Halim. Al-Halim, Allah itu maha penyayang, sehingga tidak cepat memponis, tidak cepat menyiksa. Nah, ketergesa-gesaan itu berbanding terbalik dengan ta'ani. Al-ajalah yang menjadi sifat setan itu adalah hal yang kontradiktif dengan ta'ani yang menjadi sifat Allah. Tentu berakhlak dengan akhlak Allah itu berarti mencoba menyelami ketika Allah maha santai gitu, Pak. Tidak gampang memponis, dengan adilnya Allah sangat mempertimbangkan bagaimana si pelaku kejahatan kemudian tidak cepat disiksa, diberi kesempatan. Artinya Allah memberikan ruang atau waktu gitu kan untuk hambanya untuk beristighfar, untuk kemudian gitu kan. Berubah menuju ke arah yang lebih baik gitu kan. Yang tidak boleh itu membayangkan gini, ya, santai itu kita duduk di depan duduk di kursi di teras rumah, di depan ada meja, ada secangkir kopi, ada sebatang rokok, kemudian kita santai saja meski sudah azan duhur datang, santai aja. Ta'ani itu tidak sesederhana yang digambarkan seperti itu. Berarti mungkin ada yang dikecualikan gitu ya. Iya. Ada beberapa gambaran-gambaran yang mungkin kita tidak boleh ta'ani di sana. Misal gini. Nabi Musa itu memohon doa dibebaskan dari belenggu dan intimidasi Fir'aun itu ketika beliau berada di Mesir. Coba, selevel Nabi dan Rasul, dia kan berada dalam makom ismah, makom ijabah. Tapi kemudian, karena Allah tahu momen yang pas untuk mendatangkan ijabah, itu kemudian tidak langsung hari itu diijabah. Karena kenapa? Karena bagaimana tentang perubahan-perubahan mendadak. Kalau diijabah hari itu, bagaimana dengan bangsa Mesir, bagaimana dengan bangsa Israel, bukan tentang satu dua orang. Baru kemudian ijabah itu datang ketika perjalanan panjang menuju Palestina, kan gitu. Ini yang kemudian masuk kepada kategori ta'anni. Santai, tidak getas harupaten,
tidak cepat memponis, apa ya, menunggu momen yang tepat, timing yang tepat untuk diputuskan apakah ini dapat fadl atau dapat adil. Nah, ini manusia yang berakhlak Allah berarti dia matang berpikir, matang berencana, matang dalam melakukan, dan siap untuk dievaluasi. Jadi tidak tergesa-gesa. Kebalikannya ya seperti itu. Kebalikannya otomatis sikap setanlah yang kemudian digambarkan ketika ana khairum minhu. Digambarkan ketika saya diciptakan. Karena jeda ayat satu dengan ayat yang lain itu ketika Allah perintahkan untuk bersujud, setan seolah tidak berpikir panjang. Ajallah gitu. Itu ajallah ya. Ajallah. Kemudian kenapa saya harus bersujud kepada Adam, pada saya lebih baik daripada Adam? Ini kan setan yang punya modal ilmu, punya modal akal, punya modal pengalaman lebih banyak diam di surga, lebih lama diam di surga. Kemudian waktu diperintahkan karena melihat sesuatu yang siapa sih Adam, kemudian langsung memutuskan. Ini al-ajalah minas syaitan. Jadi dua model akhlak, ada akhlak minallah, ada akhlak minas syaitan. Melihat salah satu kutipan ayat dalam Al-Quran itu, wa kanal insan wa ajula ya. Berarti karakter manusia itu tergesa-gesa. Ingin mendapatkan rumah, ingin segera buru-buru lah gitu ya. Buru-buru gitu. Memiliki kecenderungan untuk berburu-buru. Tergesa-gesa. Nah, tapi kemudian ayat yang lain pun mengatakan fastabiqul khairat kan. Ya. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Ya. Karena namanya pastabiku kan berlomba-lomba ya. Kalau kita bermusabaqah kuda berarti kan siapa yang cepat dia yang akan menjadi juara kan. Seolah-olah kontradiksi ya. Di sisi lain ta'ani, di sisi lain harus al-ajalah. Betul apa yang disampaikan bahwa ada kalanya kita harus ta'ani, ada kalanya kita harus al-ajalah. Di mana al-ajalah minas syaiton yang tidak termasuk minas syaiton itu kan dikecualikan ada lima hal ya. Satu, al-ajalah yang diperbolehkan itu adalah tazhizul mayit, mulasara mayit. Ketika ada yang meninggal jangan ditunggu, harus segera dilaksanakan. Kemudian itamu to'am, memberi makanan bagi yang membutuhkan. Jangan nanti ajalah, jangan nunggu mati ya. Baru sadar gitu. Kemudian yang ketiga, tazwijul bikri, perawan, ya. Menikahkan perawan ya, segera menikahkan KPI gitu. KPI mana nih? Ada KPI menurut Indonesia. Kemudian yang keempat adalah kodo uden, bayar utang. Wah, itu. Karena kan kalau kita punya kemudian kita beleha santai gitu, nanti aja kan biasanya gitu ya. Yang punya utang, maka motologina dulu menyang ya, orang yang punya untuk membayarnya kemudian dia tidak membayar dengan segera, maka itu dulmun. Yang terakhir al-ajalah yang tidak termasuk sifat setan, karakter setan itu adalah at-taubat minadan lah, nanti ajalah taubatnya. Oh, nanti juga besok kita akan hidup lagi kok. Iya. Padahal dituntut ketika kita bertobat itu harus dengan segera. Saya begini ya, ada pengalaman dulu waktu menjadi driver lah, supir, nyupiran almarhumah ibu saya. Kalau lagi nyupir itu kan maklum dulu kan anak muda nih gitu kan. Kalau ada yang nyalip itu harus kesalip lagi gitu kan. Rusuh gitu. Saya ingat manggil nama saya, kemudian menurut ini hadis ya, hadis ata'ani minallah wal ajalah minas syaiton, santai ulah rusuh gitu ya. Kan rusuh mati setan. Ternyata memang selain daripada itu adalah merupakan perbuatan setan, berdampak buruk juga sebetulnya bagi kita, berbahaya juga ya. Kalau kita nyupiran kan bawa setir gitu kan, bawa mobil, kalau rusuh, kalau cepat-cepat kita kurang kontrol gitu kan. Jadi memang mungkin hikmahnya itu kan untuk
kebaikan kita juga gitu. Ya bahkan dalam fikih misal ada kata-kata wala ta'jal bi salatik. Salat itu jangan dilakukan tergesa-gesa karena rukun dan syaratnya kemudian akan menjadi bagaimana tumaninahnya gitu kan. Tapi kalau enggak salah kalau sebelum adzan biasanya di perkampungan itu ada masjid ada ajilu bis salat. Nah, itu menyegerakan. Nah, ini gini. Saya tertarik dengan tadi kan riwayat Hatim Al-Asom yang mengecualikan lima hal itu justru harus ajalah. Nah, dalam riwayat lain itu al-ajalah itu boleh dalam tiga hal. Pertama, banyak riwayat ada yang tiga. Nah, termasuk ketika datang waktu sholat. Nah, yang tadi itu yang lucu, ketika perempuan berstatus perawan kemudian menemukan jodohnya segera nikah kan. Ini ada dalam riwayat lain ketika seorang janda, ini janda. Janda pun sama ya. Janda yang sudah bertemu dengan seorang laki-laki yang cocok lah ya. Sudah. Pokoknya gini, tidak disebutkan cocok dan cocok kalau ada janda dan ada laki-laki yang single tidak berstatus atau ada laki-laki yang berstatus tapi ingin, ini dalam tanda petik ya, segera nikahkan. Apakah itu duda atau pemuda gitu? Iya, bukan. Apakah itu berstatus pemuda atau berstatus suami? Oh, yang sudah punya istri juga. Karena kata-katanya kan rojul, kalau seorang ini hadis ini kemudian menyikap banyak fakta. Ternyata ada kata-kata al-ajallah minas syaiton. Juga ada kata-kata ulama al-khairu fi ajilih. Kebaikan itu ada dalam ketergesa-gesaan. Nah, cuman konotasi tergesa-gesa itu buruk. Nah, ajilih yang dimaksud itu kebaikan ada dalam ketersegeraan. Jadi segera dilakukan. Beda loh, segera dengan tergesa-gesa. Bersegera untuk masuk ke masjid karena sudah masuk waktu sholat. Tergesa-gesa masuk, beda. Jadi ada tetap ada timing, tetap tidak tarkut tasabut dilakukan, tapi juga tidak dimaknai dengan tergesa-gesa. Bahkan kalau misalnya ada berita-berita kan sekarang kan di media sosial kan ya. Kemudian kita langsung memponis aja gitu, share, memponis tanpa berpikir matang dulu kan. Fakir qobla an tazam. Berpikir dulu kan. Sebetulnya harus matang gitu kan. Kalau kita langsung memponis kan berarti kan orang lain pun yang maksudnya mungkin beda dengan apa yang diponis oleh kita kan gitu. Nge-share apa berita apa tapi kita memponis oh dia benci sama saya padahal dia tidak ke saya gitu. Jadi wal ajalah minas syaiton itu jangan dihukumi secara general gitu kan, bahwa ajal itu adalah daripada perbuatan setan. Karena memang ada di sisi lain kita harus kemudian melakukan ajalah dalam kondisi-kondisi tertentu yang mungkin pertimbangannya itu antara mafsadat dan maslahat gitu ya. Dan al-ajalah pun yang harus digarisbawahi kalau bersifatnya khair, sebuah kebaikan atau ketaatan, maka itu dengan disegerakan itu termasuk mahmudah, al-ajalahnya itu mahmudah. Sesuatu yang tabakul khairat itu ya. Sesuatu yang dipuji. Yang kedua, al-ajalah yang bersifat mahmudah itu adalah al-ajalah yang melakukan perbuatan waktunya mahdud. Waktunya itu ada batasan, dibatasi. Seperti sholat kan ada batas waktunya kan, berarti itu harus segera, jangan nanti sebentar lagi. Berarti sholat. Berarti kalau hal itu bukan santai ya. Kalau memang sudah memasuki waktu sholat karena memang sholat itu sudah dibatasi, harus bersegera. Bukan itu mah ngulur-ngulur waktu namanya ya. Nanti pawailul lil muslim. Makna hadis di sini gimana? Ini apakah dipetakan menjadi ta'ani dan ajallah atau apa? Iya kan kalau dilihat kan
di peta-peta ya, ada peta Ta'ani, ada peta Al Ajalah. Tapi kan ada istilah tahsis syang ya. Berarti kalau keutuhan hadis ini kan tenang dari Allah, kemudian tergesa-gesa dari setan. Padahal kan ada Al Ajalah yang bukan dari setan, justru baik gitu. Nah, berarti hadis ini kan masih bersifat general yang membutuhkan spesifik Al Ajalah minasyaiton yang bagaimana, Al Ajalah yang baik itu bagaimana. Kan? Ada mustasnayat ya. Mustasnayat. Tapi prinsipnya gini, perencanaan. Perencanaan atau merencanakan sesuatu itu menjadi pardu ketika dua hal ini harus dijadikan sandaran. Santai, terlalu santai juga tidak boleh, tergesa-gesa juga tidak boleh. Khairul umur ausatuha. Jadi yang dimaksud dengan ausatuha, khairul umur itu, yang dimaksud dengan ausatuha itu adalah bagaimana kita berada dalam satu hal ma baina ta'ani wal ajalah, yaitu perencanaan itu. Luar biasa pemirsa, hadis yang ke-26 ini memberikan pencerahan bagi kita dalam melaksanakan bahtera kehidupan. Artinya kita harus seimbang dan kita harus bisa memposisikan diri kita di saat harus seperti apa kita ta'ani, dan juga harus dalam kondisi apa kita dalam ajalah gitu kan. Karena tadi juga ada beberapa yang memang baiknya disegerakan. Makanya ingin tahu lebih detail lagi pendalaman-pendalaman dari berbagai hadis-hadis sabda-sabda Rasulullah SAW, pemirsa harus tetap standby menyaksikan kajian kitab Muhtarul Hadis ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.